Kantor Kementerian Agama Kota Batam bekerja sama dengan umat Buddha sekota Batam menggelar kegiatan bagi-bagi takjil di 9 kecamatan yang ada di wilayah mainland secara serentak. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka berbagi kasih dengan sesama untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama yang ada di Kota Batam. Baru langsung ke TKP. Pembagian takjil dan nasi bungkus ini diawali dengan pelepasan para relawan yang akan mendistribusikan paket takjil yang dilakukan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Haji Zulkarnain, di Vihara Duta Maitria Sungai Panas Batam. Pembagian 10.000 paket takjil ini dilakukan di berbagai simpang traffic light yang berada di 9 kecamatan yang ada di wilayah mainland. Pada pelaksanaannya, Kakan Kemenag Kota Batam turun langsung membagikan paket takjil kepada para pengendara yang melintas di simpang Tanjung Umar Lubuk Baja dan disambut antusias masyarakat serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Pembagian paket takjil pada Ramadan 1442 Hijriah ini merupakan program unggulan Kantor Kementerian Agama Kota Batam dalam rangka berbagi kasih dan bentuk rukunan antar umat beragama di Kota Batam. Pembagian paket takjil untuk berbuka umat muslim ini juga merupakan bentuk kepedulian umat Buddha sesama umat beragama. Program ini memang menjadi program yang unggulan kita untuk di bulan suci Ramadan bersama umat Buddha karena Kementerian Agama tentu mengedepankan kerukunan ya, mengedepankan kerukunan, kebersamaan. Jadi juga dalam kegiatan Ramadan ini semua agama kita juga rangkul untuk bisa berbagi dengan umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa di Kota Batam. Ya, harapkan kali ini kami sama-sama dari Kantor Kementerian Agama ya bisa berbagi rasa dengan mungkin saudara-saudara kami yang sedang berbuka puasa hari ini bisa berbuka puasa atas pemberian dari ya sedikit takjil dari kami ya, sama nasi bungkus ya. Ya, program bersama gitu ya. Tentu sangat bahagia kita bisa membagi rasa kepada sesama gitu. Aksi berbagi kasih ini akan berkelanjutan selama Ramadan dengan jumlah yang akan lebih banyak. Dari Batam, Aceng Junaidi, iNews melaporkan.